Saudara, beragam kostum dari 21 peserta dengan tema khusus, masing-masing daerah memeriahkan parade Tari Nusantara Bubble Etnik Karnival 2023. Acara ini digelar sekaligus memperingati hari jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-23. Sebanyak 21 komunitas dan sanggar mengikuti parade Tari Nusantara Bubble Etnik Karnival 2023 yang digelar di titik nol Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis pagi. Satu persatu peserta menunjukkan kostum terbaik mereka di depan para pejabat Pemprov Bangka Belitung. Setiap kostum memiliki makna khusus dari masing-masing daerah. Selain dari Kepulauan Bangka Belitung, parade ini juga diikuti peserta dari Kabupaten Musi Rawa, Sumatera Selatan, mengingat Provinsi Bangka Belitung merupakan pengembangan dari Provinsi Sumatera Selatan. Di Bubble Etnik Karnival ini adalah parade dari seni tari dan juga kostum. Kostum dan di kostum itu memperkaya, kita harapkan dapat memperkaya kesanan budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada khususnya dan budaya Nusantara pada umumnya. Kegiatan ini sangat positif sih, karena selain kita tambah relasi pertemanan juga, kita tahu sanggar-sanggar dari daerah lain yang sebelumnya kita nggak tahu. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-23. Dengan adanya event ini, diharapkan dapat membangkitkan pariwisata di negeri Serumpun Sebalai. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.